itulah saya pun hadir langsung pada hari ini. Kita berharap semuanya bisa. Dalam rangka untuk memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-77, Kepolisian Resort Murung Raya Kalimantan Tengah menggelar jalan sehat bagi masyarakat umum yang dipusatkan di depan pos kota Puruk Cahu, tepatnya di Bundaran Emas Murung Raya Kabupaten setempat pada Kamis pagi. Jalan sehat yang dilepas secara langsung oleh Bupati Murung Raya Perdi M. Yosep ini dihadiri oleh Wakil Bupati Murung Raya Reji Kinor, Kapolres Murung Raya AKBP Irwansa, Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya Likon, Wakil Ketua 2 DPRD Murung Raya Rahmanto Muhyiddin, Wakapolres Murung Raya, serta sejumlah unsur Porkopimda lainnya. Saat dimintai keterangan oleh sejumlah media, Bupati Murung Raya Perdi M. Yosep mengucapkan selamat hari jadi yang ke-77 untuk Bayangkara. Semoga dengan bertambahnya usia, kerjasama antar pemerintah daerah dan kepolisian utamanya Polres Murung Raya dapat terus terjalin dengan baik hingga akhir hayat dalam menjaga kondisivitas Kamtibmas yang ada di Murung Raya. Kita hadir bersinergi sebagai bentuk konkret dukungan dan kerjasama yang sangat baik selama ini ya antara pemerintah daerah dengan Polres, bagaimana kita menciptakan kondusivitas Kamtibmas di masyarakat yang sampai saat ini tidak ada masalah yang menonjol negatif, dapat kita antisipasi cegah dini ya, karena stakeholder yang ada punya kesadaran yang tinggi, perhatian yang besar, komunikasi yang efektif, dan visi yang sama, yaitu memberikan suasana yang aman, tentram dalam masyarakat melakukan segala aktivitasnya. Nah, ini tidak lepas daripada kerjasama yang kami lakukan ya dengan Pak Kapolres Murung Raya, AKBP Pak Irwansa beserta jajarannya. Mudah-mudahan jalan sehat yang kita lakukan ini juga adalah bagian dari silaturahmi mengikat tali persaudaraan kita dan bisa dilakukan secara rutin mendukung program Murung Raya Sehat. Sementara itu, Kapolres Murung Raya Ajun Komisaris Besar Polisi Irwansa saat dimintai keterangan di sela-sela kegiatannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Murung Raya, khususnya Bupati Murung Raya Perdi M. Yosep, atas dukungan dan support yang telah diberikan sehingga kegiatan jalan sehat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-77 bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nama keluarga besar Polres Murung Raya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Murung Raya beserta dengan staf jajarannya yang sudah mendukung penuh kegiatan jalan santai dan olahraga bersama, di mana kegiatan ini untuk menjalin tali silaturahmi dan untuk merayakan Hari Bayangkara yang ke-77 dengan tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Dan kami juga siap untuk mendukung setiap pelaksanaan program dari pemerintah daerah, di mana memang tugas kami dari kepolisian untuk menjaga Kamtibmas yang ada sehingga pembangunan yang ada di Kabupaten Murung Raya ini bisa berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam kegiatan jalan sehat kali ini, pihak Polres juga telah menyiapkan berbagai door prize bagi para peserta jalan sehat, dan di mana hadiah utamanya yakni satu buah unit sepeda motor. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, Silva TV. Selanjutnya, yang akan menyerahkan Kapolsek Permata Intan.